Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Ala haula wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azhim. Amma ba'du. Qala asy-syekh al-imam al-hafiz Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardizbah al-Jufi al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Babul adzani. Babun al-adzanu masna masna. Babun al-adzanu masna masna. Ini bab ya. Adzan itu dua-dua. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah gitu. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu ini maksud dengan dua-dua. Maratain. Jadi masna-masna itu maratain-maratain. Masna-masna ya. Ini masna-masna ya, masna-masna termasuk daripada isim ya, apa? Ghairu munsharif ya. Ilatnya udul itu ya. Jadi takdirnya apa? Maratain, maratain. Masna, masna, ya. Maratain, maratain. Wa bilai qala hadatsana Sulaiman bin Harbin qala hadatsana Hammad bin Zaidin an Simakin bin Atiyah an Ayyuba an Abi Kilabata an Anas qala umira Bilalun an yashfa'a al-adhana wa an yutira al-iqamata illa al-iqamata. Dari Ayyub, dari Abi Kilaba, dari Anas berkata beliau, umira Bilalun, Sayyiduna Bilal diperintahkan ayashfa'al adzana, agar menggenapkan adzan, yaitu dua-dua. Sayyiduna Bilal ini orang yang diberikan oleh Allah suara yang merdu, suaranya bagus. Sayyiduna Bilal. Kata guru saya, muadzin Mekah sampai saat ini adalah itu masih ada keturunan daripada Sayyiduna Bilal bin Rabah. Kenapa masih beliau tafaulan ya? Tabarukan. Jadi keturunan itu mencari berkah. Wa ayyutiral iqamata, dan dia mengganjilkan qomat. Illal iqamata, kecuali kata-kata iqama. Qad qamati shalah, qad qamati shalah. Nah, kalau itu baru dua yashfa ya, dia menggenapkan. Wa bilai qala hadatsana Muhammadun wa huwa ibn Salamin qala akhbarana Abdul Wahab qala akhbarana Khalidun al-Hadza'u an Abi Kilabata an Anas ibn Malikin qala lamma kasara an-nasu qala zakaru ay ya'lamu waqta salati bi syai'in ya'rifunahu fa zakaru ayyu ya ayyu runaran aw yadribuna qusan fa umira Bilalun ayashfa'al adzana wa ayutiral iqamata. Dari Abi Kilabah, dari Anas bin Malik ya, Anas bin Malik, dari Abi Kilabah, dari Anas bin Malik. Ini Anas bin Malik adalah seorang yang sangat beruntung. Beliau punya orang tua, beliau punya orang tua perempuan,
ya orang tua perempuannya itu sangat cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anaknya beliau hadiahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadiahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau masih kecil diserahkan kepada Rasulullah. Kata beliau sekira mengatakan, banyak orang Madinah datang kepadamu memberikan sesuatu. Sedangkan aku enggak punya apa-apa kecuali anakku ini. Akhirnya anaknya dikasihkan kepada Rasulullah. Silakan kamu perintahkan untuk apa dia. Jadi anaknya diberikan kepada Rasulullah untuk bantuin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian anaknya yaitu Anas bin Malik, Sayyiduna Anas bin Malik bantuin Rasul sampai 10 tahun, yaitu sampai meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi khidmat, khidmat, khidmat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi banyak oleh karenanya riwayat yang beliau bawakan, karena beliau banyak ketemu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini orang cinta dihadiahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cinta kepada ulama, maka dihadiahkan anaknya jadi ulama. Makanya kalau ada orang benci sama ulama, jangan ngimpi anaknya jadi ulama, boleh jadi ngelawan. Ya, jadi anak durhaka. Nauzubillah summa nauzubillah min zalik. Cinta sama ulama, ntar dikasih. Bukan hanya cinta di bibir saja, tapi lakukan perbuatan seperti ibundanya Anas bin Malik. Khidmat, ini namanya khidmat, bantuin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemana aja dibantuin Rasul. Nah, otomatis beliau dengar semua apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal beliau masih kecil ketika itu. Qala lamma kasara an-nasu qala zakaru ay ya'lamu waqta sholati misya'in ya'rifunahu. Lama kasura nasu, tatkala banyak orang-orang, kata Anas bin Malik, ketika banyak orang-orang, qala, berkata beliau, zakaru, mereka menyebutkan ayaklamu, mereka mengetahui waktu salati, waktu salat bisya'in dengan sesuatu ya'rifuna'u, yang mereka tahu itu. Fadzakaru, lalu mereka menyebutkan ayuru naran, menyalakan api. Mereka menyerukan, memberitahukan, ya, tanda datang waktu sholat, ya, dengan menyalakan api, kayak orang majusi. Ya, Rasul enggak mau, ya. Jangan sama. Ya. Jadi kalau bisa jangan sama. Kalau masih bisa kita berbeda dengan orang, ya, majusi, orang Nasrani, orang Yahudi, beda. Jangan sama. Au yadribu naqusan, atau mereka mukul lonceng. Ya, mukul lonceng. Ini orang Nasrani, mukul lonceng. Ya. Kalau orang Yahudi kemarin apa? Seperti apa? Tiup trompet. Nah, kita kalau masih bisa kita berbeda, berbeda. Kecuali emang udah kagak bisa banget dah. Apa boleh buat? Masih bisa enggak kita enggak pukul lonceng? Bisa enggak? Bisa, jangan pukul lonceng. Kemudian apa lagi? Ya. Tiup trompet. Bisa enggak kita enggak tiup trompet? Bisa. Jangan kerjain. Sama dengan orang Yahudi. Jadi selagi sepanjang kita masih bisa untuk berbeda, berbeda. Kecuali udah enggak bisa. Ya.
usahakan. Fa umira Bilalun ayasfa'al adzana wa ayutiral iqamata. Lalu Sayyiduna Bilal diperintahkan untuk mengganjilkan, untuk menggenapkan, ya. Dua-dua berarti adzan dan mengganjilkan qomat. Jadi azan ya, digenapin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Ya, azannya ya Allahu akbarnya, Allahu akbar, Allahu akbar. Ya, Allahu akbar, Allahu akbar. Dia empat gitu ya. Yang lainnya dua. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Semua asyhadu anna Muhammadar Rasulullah semuanya dua. Kalau qomat ganjil ya, kecuali ya qad qamatish shalah, maka itu dua. Jadi yang mengajarkan supaya azan tanda sebagai tanda panggilan salat adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengadakan rapat. Padahal kalau beliau aja sendiri bisa enggak? Bisa, tapi beliau mengadakan rapat. Tandanya apa? Beliau bijaksana. Tapi ada juga satu masalah yang beliau enggak pakai rapat lagi. Kenapa? Hal yang penting genting harus cepat diputuskan. Ada yang begitu? Nah, beliau rapat untuk apa? Untuk mengajarkan. Bahwasanya ya kita itu perlu rapat. Kita bermusyawarah. Wallahu a'lam bishawab. Babul iqamah wahidah illa qawlahu